Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anakku semua yang saya cintai, yang saya banggakan, juga yang saya harapkan. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring. Walaupun secara singkat, harapan saya kalian tetap semangat untuk memperhatikan pembelajaran ini, karena sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Untuk itu, pada siang hari ini saya akan melanjutkan tentang proses produksi massal, yaitu pada KD 3.10. Kemarin sebagian sudah saya sampaikan, dan ini ada kelanjutan daripada keterangan saya kemarin, yaitu tentang berdasar penyelesaian proses produksi ada 5 tipe A, tipe B, dan tipe C yang sudah saya terangkan. Berikutnya ini nanti ada tipe D dan tipe E. Untuk mengingat kembali pada pembelajaran yang kemarin kita pelajari, pada tipe A itu adalah dapat diperiksa dengan mudah, ya. Yang pada tipe ini, produksi A ini, setiap tahap proses produksinya bisa dilakukan dalam perusahaan, kemudian dapat diperiksa secara mudah. Kemudian pada tipe B dapat diperiksa dalam beberapa tahap, ya. Dan yang C, tipe C adalah terdapat penggabungan komponen produk, di mana perusahaan yang menyelesaikan produksi dalam perusahaan yang bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan daripada dari masing-masing tahap produksi. Yang hari ini kita jelaskan yaitu tipe D, proses menggunakan mesin otomatis. Ya, proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Mesin dan peralatan produksinya yang digunakan dalam perusahaan tersebut dilengkapi dengan beberapa peralatan khusus untuk melaksanakan pengendalian proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang 5, tipe E, yaitu perusahaan dagang dan jasa. Ini merupakan proses produksi dari perusahaan-perusahaan semacam ini menjadi agak berbeda dengan beberapa perusahaan yang melaksanakan processing dalam proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Itu tadi merupakan berdasar penyelesaian proses produksi ada 5 tipe.
dari 5 tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D maupun tipe E. Berikutnya, proses produksi berdasarkan bahan mentah. Analitik, yang kedua sintetik. Ya. Analitik ini merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Ini analitik. Kemudian yang kedua, sintetik, itu proses menggabungkan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Berikutnya, tujuan proses produksi. Ya, tujuannya ada tiga. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Ini tujuan proses produksi. Berikutnya, tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi ini akan berbeda-beda untuk setiap pabrik. Dicontohkan di sini pada produk sepeda motor. Ya. Tahapan proses produksinya meliputi A. Penyediaan komponen. Di sini adalah seksi yang bertugas menerima dan mengklarifikasikan serta mendistribusikan komponen ke produksi ya, ke komponen ke produksi. Kemudian yang kedua, injeksi plastik. Yang B, injeksi plastik ya. Di seksi ini tugasnya adalah memproduksi komponen plastik dengan fasilitas mesin injeksi plastik yang menggunakan teknik cetakan dan seterusnya. Kemudian yang C, yang ketiga adalah pengelasan. Seksi ini adalah bertugas melakukan proses pembuatan rangka dengan cara mengelas komponen. Ya. Berikutnya, yang D, pengecatan logam. Dalam seksi ini, pengecatan logam mengerjakan proses pengecatan pada beberapa bagian komponen. Ya. Yang E, dipping proses, yaitu proses penutupan komponen dengan cat melalui teknik pencelupan. Yang F, pengecekan plastik. Sorry ya, salah cetak di sini. Yang benar adalah pengecetan plastik. Proses pengecetan plastik pulp, ya, ini tidak sama dengan proses pengecatan steel pulp karena ada beberapa perbedaan, antara lain satu, tidak adanya proses free treatment. Yang kedua, overhead conveyor lebih pendek. Yang ketiga, temperatur oven lebih rendah. Yang keempat, pengecetan secara manual dengan spray atau hand gun. Berikutnya, yang G adalah general sub-assembling. Ini merupakan seksi yang mengerjakan proses penggabungan komponen agar mempermudah serta mempercepat
proses produksi di line assembling nantinya. Yang H, assembling pada tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari proses pembuatan unit sepeda motor. Yang I, final inspection. Inspection ya, final inspection, yaitu kegiatan akhir dari seksi assembling yang bertugas melakukan pemeriksaan unit sepeda motor yang telah selesai dirakit, dilakukan oleh bagian final inspection. Kemudian yang C adalah shipping, yang terakhir sekali, yaitu bagian yang bertugas mengirim unit sepeda motor ke seluruh cabang-cabang atau dealer di seluruh Indonesia dan juga untuk kebutuhan ekspor. Demikian anak-anak, pembelajaran daring pada siang hari ini pada mapel PKK untuk proses produksi massal pada KD 3.10 saya nyatakan selesai. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tema-tema lain yang ada hubungannya dengan produk kreatif kewirausahaan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan. Dan jangan lupa, jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa, ibadah. Sukses.